Om Swastiastu, selamat datang di channel ini. Bertemu saya lagi, Bli Gede. Akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman terdekat saya mengatakan bahwa badan saya mulai gendutan. Itu adalah statement yang sebenarnya sedikit mengganggu di pikiran saya, cuman saya tidak terlalu mengambil pusing yang banyak-banyak tentang perkataan itu. Karena pada tahun 2022 ini, saya mulai rajin untuk bersepeda. Entah itu hanya city ride, lalu touring. Karena kesukaan saya bersepeda mulai tumbuh lagi semenjak 1 tahun saya vakum dan fokus di dunia lari. Sepeda-sepeda yang saya gunakan ini saya dapatkan di toko sepeda Wilco Sesetan. Jadi toko sepeda Wilco ini berada di Jalan Raya Sesetan. Wilco ini merupakan salah satu distributor resmi sepeda trail dan Tabibito. Jadi untuk semua teman-teman yang menonton video saya ini, kalian bisa mendapatkan sepeda-sepeda merek trail di Wilco atau sepeda-sepeda merek Tabibito di Wilco. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat secara dekat salah satu sepeda yang sudah saya gunakan menempuh jarak 100 km. Dan sepeda ini sangat cocok untuk kalian yang benar-benar menghobi sepeda. Sepeda ini cukup kencang karena dibekali dengan grup set yang mumpuni. Dan kelebihannya ada satu lagi. Sepeda ini lagi diskon di toko Wilco Sesetan. Jadi kalian bisa lihat ini, sepeda ini sedang diskon. Dan saat ini kalian bisa dapatkan sepeda ini di Wilco. Ini adalah sepeda Trail Revit. Jadi teman-teman akan saya ajak melihat Trail Revit secara dekat. Bagaimana itu dia punya frame geometrinya yang sangat bagus, dan bagaimana finishing dari cap trail tersebut, dan apa saja group set yang digunakan, mulai dari FD-nya, mulai dari RD-nya, dan bagaimana disc brake-nya, lalu pengereman merek apa yang digunakan, dan ban-nya itu merek apa. Itu akan saya ajak teman-teman semua melihat secara dekat agar kalian bisa mengetahui Trail Revit itu seperti apa sih bentuknya secara dekat. Dan jangan lupa, Trail Revit ini sedang diskon di toko sepeda Wheel Corner Sesetan. Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman yang memang ingin membeli sepeda, kalian bisa datang langsung ke toko sepeda Wilco. Jadi kalian tinggal bilang sama staff di sana, saya mau beli sepeda Trail Revit, saya mendapatkan rekomendasi dari video Bli Gede di YouTube. Pasti kalian akan diberikan diskon yang cukup besar. Oke, langsung saja saya akan mengajak kalian melihat Trail Revit secara dekat. Dan jangan skip-skip video ini, karena kalau kalian skip-skip sangat rugi. Kalian tidak akan melihat secara detail bagaimana mewahnya Trail Revit. Langsung saja, check this out. Nah, ini dia Trail Revit 4.0. Di mana sepeda ini sudah saya gunakan menempuh jarak 100 km, yaitu dari Kuta Selatan menuju Ubud, dan itu PP pulang pergi. Ada beberapa part yang dicangkokkan di sepeda ini sehingga membuat ketika saya menggunakan sepeda Trail Revit 4.0 ini menjadi lebih nyaman dan tentunya sangat kencang ketika saya gunakan untuk bermanuver. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana detail dari frame Trail Revit ini sungguh-sungguh sangat bagus. Dan ini dia adalah crank dari trail. Dia memiliki crank 1 speed untuk di bagian depan, lalu 10 speed untuk di bagian belakang. Sepeda ini dibekali dengan sistem speed dari Shimano Deore. Dan ini adalah Trail Revit keluaran terbaru, dibalut dengan ban dari Maxxis, sehingga membuat ketika saya menggunakan sepeda ini di jalanan yang
cukup berbatu tidak menjadi masalah karena ban Maxxis ini sangat mumpuni. Dan sepeda ini juga dilengkapi dengan sistem pengereman dari Tektro, sehingga ketika saya menggunakannya untuk lead braking atau pengereman secara mendadak, pengeremannya cukup bagus, sehingga itu tentunya membuat teman-teman ketika menggunakan sepeda ini menjadi lebih nyaman dan aman. Jadi, so inilah Trail Revit. Bagaimana teman-teman setelah kalian melihat Trail Revit secara dekat? Pasti kalian akan setuju bahwa sepeda ini adalah sepeda yang cocok untuk kalian gunakan race, kalian cocok untuk gunakan city ride, karena dari sisi geometri sepeda ini sangat mumpuni ketika kalian gunakan untuk race. Nah, karena sudah sore, saya rasa ini adalah waktunya saya untuk bersepeda. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton video saya secara full tanpa skip-skip, saya ucapkan terima kasih. Dan apabila kalian ada masukan, saran, kritik, kalian bisa komen di kolom komentar. Saya akan berusaha balas satu persatu. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Goodbye.